Kalau mau dapatin boneka yang jumbo teman-teman harus digeser-geser dulu. Kalau sekali capit nggak bisa, tuh geser sedikit nanti capit lagi masuk lubang teman-teman. Caranya begini kalau mau dapatin boneka jumbo ya teman-teman, pasti kalian akan mendapatkannya. Hai hai hai, video baru aku udah ada nih. Jangan lupa subscribe ya. Selamat menonton. Ketemu lagi teman-teman dengan permainan capit boneka ini. Teman-teman lihat nih, bonekanya masih banyak teman-teman. Ada boneka jumbonya juga tuh teman-teman. Itu boneka beruang warna coklat teman-teman, bagus banget tuh. Aku nanti mau capit yang itu teman-teman. Tapi sebelum aku capit yang itu, aku capit yang kecil dulu teman-teman. Semoga aku dapat yang kecil ya, karena yang kecil banyak itu. Cuma kayaknya agak susah yang kecil karena mepet-mepet begitu menyusun bonekanya teman-teman. Lihat tuh, terlalu dempet begitu teman-teman. Itu boneka coklat kuncinya harus dibuang dulu teman-teman kalau mau mendapatkan boneka beruang yang super jumbo itu teman-teman. Nih aku mau coba buang kuncinya dulu ya teman-teman, semoga kuncinya kebuang nih. Ya kena nih. Wah meleset teman-teman, kuncinya susah nih. Wah, harus yang mana dulu ya? Harus yang sebelah sini dulu kali pinggirannya teman-teman, biar jalannya kebuka. Semoga jalannya bisa kebuka teman-teman. Masih penasaran dengan boneka coklat yang kecil itu dulu, karena boneka coklat yang kecil itu sangat mengganggu untuk mendapatkan boneka super jumbonya teman-teman. Itu harus keangkat itu, syukur-syukur masuk ke lubang bisa dibawa pulang teman-teman yang warna coklat. Nanti aku akan coba lagi nih. Kena ya, susah teman-teman, gak bisa masuk ke dalam nih. Harus gimana ya, yang mana ini yang harus aku capai nih teman-teman. Coba yang mana dulu teman-teman, komen yang mana nih yang harus aku capit duluan. Coba aku mau mencapit yang dekat lubang dulu. Ada boneka warna hijau merah itu mau aku capit untuk membuka jalan. Aku dapetin. Yo, gak goyang sama sekali ya. Alah, wah kalau begini mah harus yang besar sekalian aja yang dicapit nih, karena kalau yang kecil susah terus. Sayang koin nih, gimana nih teman-teman nih, mau nyapit yang mana nih? Ini ada ini boneka warna kuning juga ada, ini ada boneka warna merah, yang mana ya? Sekali lagi aku mau capit boneka yang warna pink untuk membuka jalannya sekali ini. Kalau kali ini nggak dapat, aku langsung boneka yang gede. Wah tetap nggak dapat, ini mah bikin penasaran banget. Ini harus, ini sudah harus, pasti harus yang gede sekalian yang aku capit nih, biar dapat aku bawa pulang. Doain teman-teman biar aku bisa membawa pulang boneka beruang yang gede ini teman-teman. Aku langsung mau capit yang jumbo sekalian teman-teman. Itu boneka beruangnya aku mau capit. Ada banyak yang nonton juga nih teman-teman, bapak-bapak juga ada yang nonton nih. Seru karena permainan capit boneka ini. Nih sekalian aku capit ya, cuma goyang dikit aja itu. Si bapak itu nontonnya terlalu deket banget itu teman-teman, bikin aku grogi aja nih. Ayo dicapit boneka yang jumbo, dicapit. Aku mau capit boneka yang jumbo, super jumbo, beruang jumbo. Mau aku capit. Sudah pas. Ayo pencet tombol merah 3 kali. Kena ke bawah, keangkat ya. Cuma di situ tuh, aduh. Nah sabar, aku mau mencoba lagi mengangkat boneka yang beruang warna coklat ini. Mau aku angkat, geser, iya teman-teman, berhasil geser ke dekat lubang teman-teman. Itu boneka beruang jumbonya, tinggal sekali lagi capit pasti masuk lubang kalau begini. Ayo capit kepalanya, capit leher, masuk di leher. Ayo masuk. Hore, masuk bonekanya. Hore, kena. Hore, asik. Oke teman-teman, boneka jumbonya udah aku dapatkan. Sudah dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment,
share dan subscribe. Dah.